setiap apa forum, forum besar, forum sedang dan kecil selalu saya sampaikan, jangan sampai, jangan biarkan satu orang pun golput. Jangan sampai biarkan satu orang pun golput, karena pemilu ini, pilek pilpres ini menghabiskan biaya yang triliunan. Sangat rugi besar kita kalau tidak menggunakan hak pilih kita, karena ini menentukan arah negara ini ke depan. Jadi saya ajak sekali lagi, jangan ada yang berlibur, atau mau berlibur silahkan. Nyoblos dulu, setelah itu baru jam 10, jam 8 nyoblos kan bisa, jam 8 nyoblos plus, jam 9 nyoblos plus, jam 10 langsung terbang, libur silahkan. Tapi jangan sampai ada yang golput, jangan sampai ada yang tidak mencoblos di hari Rabu 17 April 2019.